Kate Evans dan Pisat Nathan khususnya. Dengan keputusan swing satu sama dalam pelanan yang rata-rata dikatakan berat, dikatakan sukar untuk pemain kedua dipaskan permukaan padan yang licin. Apapun Selangor memulakan separuh masa pertama dengan peluang yang agak keemasan juga. Hantaran lintang daripada Syami Syafari. Cuba disambar oleh Rufino Segovia. 31 gol dijaringkan oleh Rufino dalam semua pertandingan pada musim lalu. Menghulurkan kakinya di sana tetapi ada lantunan sedikit kelicinan itu. Menyukarkan dia untuk buat sambaran. Pasukan PJ City separuh masa pertama juga. Azul Rizwan dengan lambungan sebegini. Rufino pula terpaksa seperti mengawal center back pasukan PJ City. Elizu yang sudah pun naik dapat membuat kawalan yang kemas daripada lambungan Azul Rizwan separuh masa pertama. Sebenarnya berkesudahan ataupun keputusan semasa separuh masa pertama 0-0. Tetapi perhatikan, PJ City juga nyata cuba mencabar berapa gerak yang baik terlepas di situ. Selangor, satu lagi gerakan Faiz Nasir merupakan antara tonggak kelicikan, kepintaran beliau. Lambungan Prabakaran dibaca dengan tepat oleh Syazwan Zanon membuat percubaan. Ada deflection yang menyelamatkan keadaan. Pintu gol pasukan PJ City. Syazwan yang seterusnya bermain sehingga seluruh minit permainan. Percubaan yang menggegarkan jaring. Deflection yang sekadar sebenarnya menyebabkan side netting. Terjahan yang tackle yang baik formasi pemain-pemain pasukan PJ City. Lintangan ini asakan yang cuba dilakukan cemas. Pintu gol pasukan Selangor. Halim Sahari agak bergelut juga berbanding dengan Faiz Nasir. Apapun gandingan yang baik di tengah dan akhirnya Vinod juga berada di sana. Satu lagi asakan pasukan PJ City. Biarpun dikatakan sememang inilah pasukan pendatang baru tetapi ada kualiti yang telah ditunjukkan. Sebab itulah Devon juga masih lagi positif. Sangat positif dengan asakan-asakan yang ditunjukkan. Tidak kalah di tempat sendiri, kata Devon. Biarpun sedikit, sekelumit di perasaannya mengatakan tiga mata. Sesuatu yang begitu hampir mampu sebenarnya untuk dihasilkan. Apapun, separuh masa pertama 0-0 biarpun beberapa gerakan dalam permukaan padang licin. Separuh masa kedua, ini dia satu situasi yang sebenarnya mencabar keputusan penjaga gol pasukan Selangor ini, Khairul Azam Nat Khalid. Dia keluar, kuisan yang pantas daripada pemain ini, Pedro Henrique. Sepakan penalti kata pengadil disudahkan dengan cemerlang. 1-0 minit ke-80 daripada penyerang dari Brazil berusia 28 tahun ini. PJ City mendahului 1-0. Devon seperti menghidu sesuatu yang sangat berharga. Catatan sejarah sebenarnya untuk pasukan PJ City di mana mata pertama berjaya dikutip dalam penampilan sulung Liga Super. Penalti yang kemas sama sekali menidakkan, sama sekali memperdayakan penjaga gol Selangor, Khairul Azan. Ini pula Selangor selepas itu ketinggalan satu gerak di sana. Malang untuk pemain gantian pasukan PJ City, Muhammad Zamri bin Ramli. Dia masuk membentuk pertahanan tetapi Syamin, kalau nak dikata Syami Syafari di sana, sempat lebih pantas menguis dan terjahan yang menghasilkan sepakan penalti. Rufino Segovia tidak mensia-siakan peluang ini. Nyata ketua pasukan yang menggantikan Amri Yahya untuk menjaringkan gol yang sangat penting. Akhirnya kedua-dua gol dalam pelawanan kedua PJ City dan Selangor ini di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Daripada sepakan penalti, kepuasan Rufino, kelegaan buat Khairul Azan, satu sama berkesudahan pada pelawanan pada malam ini. Mata pertama agak bersejarah untuk PJ City di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya.